daerah Bogor. Gimana ya? Saya menghormati aturan, tapi saya lebih menghormati aturan Allah. Saya suami harus menghargai istri saya. Saya tidak mau memindahkan istri saya ke belakang rumah, ke belakang ini. Saya tidur dengan istri saya tidak apa-apa. Masa di dalam mobil harus pindah? Saya udah melakukan peraturan. Pakai ini, bawa hand sanitizer segala macam. Apa aja yang salah? Aturan manusia, silakan. Ya. Saya tidak takut. Demi Allah, saya tidak akan memindahkan istri saya ke belakang. Penjara saya, silakan. Buat Anda itu supaya buat saya tidak. Sekarang saya harus gimana? Pria bernama Endang Wijaya ini tak terima ditegur petugas checkpoint PSBB di Simpang Empang, Kota Bogor. Warga Bogor ini menolak jika istrinya harus duduk di bangku belakang mobil seperti aturan PSBB. Pengemudi mobil ini bahkan menyebut nama wali kota Bogor terkait penolakan dirinya soal posisi duduk istri dalam mobil. Terkait tindakan warganya ini, wali kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta warga untuk mematuhi aturan PSBB. Aturan PSBB dibuat untuk melindungi warga tanpa membedakan anggota keluarga atau bukan.